Assalamualaikum. Duhai ukhti cantik yang tak harus kusebutkan nama. Seorang janda muda yang baru saja sembuh dari luka karena gagalnya sebuah rumah tangga. Kutahu kini engkau tengah merasa terkutuk dengan status menjanda. Aku pun tahu engkau masih trauma dengan cinta. Masih mengingat jelas sakitnya sebuah dusta. Belum siap membuka hati karena pernah kecewa. Duhai uti cantik yang menyandang gelar janda muda, izinkanlah aku membuatmu kembali percaya adanya cinta. Karena aku meyakini aku tidak sedang dibudakan cinta sementara. Jika cintaku ini adalah lelucon bagi mereka, lalu apakah mereka akan tetap tertawa jika mengetahui Rasulullah yang menikahi Siti Khadijah yang juga seorang janda? Apakah ijab kabul hanyalah untuk mensucikan malam pertama? Apakah ijab kabul hanyalah untuk menghalalkan si perawan dan sang perjaka? Tapi jika ijab kabul adalah cara untuk menyatukan dua insan dalam agama, izinkanlah aku menunaikannya sebagai bukti keseriusan cinta. Duhai uti cantik, jangan biarkan aku terus-terusan memanggilmu janda muda. Sebab kau lebih layak menjadi bidadari surga. Sekali lagi, izinkanlah aku membuatmu kembali percaya dengan adanya cinta.